Bu, dari mana, Bu? Ini habis belanja dari Bu Sri. Oh, belanja sayuran? Sayuran, tomat. Oh, gitu. Emang warung sayurnya Bu Sri masih buka, Bu? Masih buka sampai pagi. Oh, belanya. Sampai pagi ya? Ya? Oh, gitu. Iya, iya, iya. Ini belanja apa aja, Bu? Ada tomat komplit, Pak, masih. Oh, komplit ya? Iya, ada tahu. Biasa Ibu langganan di warung ya. Ibu Sri, Bu, ya? Iya, langganan tiap hari. Gimana, Bu, harganya? Murah sih. Murah ya? Oh, lumayan. Gitu. Iya, 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 iya. Gimana kalau ada warung 24 jam gitu, enak, Bu, ya? Enak, kita jadi nggak pusing-pusing nyari yang ke pasar. Nyari yang ke pasar ya. Yo, iya. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama, Pak. Pegangan, pegangan. Bapaknya itu doyan tempe nih. Tempenya nggak ada, tempenya enak ya. Karena tempenya juga lagi mahal ya. Iya, kebanjiran. Kebanjiran, kebanjiran lagi pabriknya. Pabrik kebanjiran dan nggak ada. Sayuran nggak ada, kosong. Pada ini kebanjiran semua. Nah, sayurannya nggak jualan. Iya, lokasi pasarnya juga kan kebanjiran ya. Nggak jadi, Bu. Nggak bingung. Nggak bingung pegangan. Bu Sri, kendala di jualan sayur ini apa sih, Bu Sri? Ya, dari modal, Pak. Omanya ada modal gede, pengen saya besarin gitu. Oh, modalnya ya. Iya. Jadi modalnya berapa, Bu, nih modalnya, ya? Bu? Modalnya yang selama ini berapa, Ibu? Kemarin mah cuma 1 juta kemarin. Oh, 1 juta. Tolong di subscribe ya, ada tulisan merah diklik ya, dan loncengnya jangan lupa diklik supaya teman-teman nggak ketinggalan dengan channel saya Imronse. Imronse, terima kasih. Channel Imronse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa ketemu lagi dengan channel saya Imronse. Imron spasi se huruf kecil ya. Nah, teman-teman, kali ini saya mau ngegerbek tukang sayur ya. Masih ingat ya teman-teman ya, Ibu Sri ya, pada episode yang dulu katanya buka 24 jam. Kebetulan hari ini kita pengen melihat apakah warung Bu Sri ini benar-benar buka sampai malam gitu ya. Nah, kita akan mencoba melihat. Saya sudah ada di lokasi ya, kita jalan. Apakah benar warung sayurnya Bu Sri ini buka 24 jam gitu ya? Oh, teman-teman, malam di wilayah RT 0304 ini diawasi oleh CCTV online ya. Hati-hati. Ya. Nah, sudah dekat lokasinya di sini ya, teman-teman ya. Teman-teman, saya sudah berada di depan warung sayurnya Bu Sri ya. Thank you.
Teman-teman, kita dari jarak jauh ya, untuk perhatikan kegiatan warung Bu Sri ya, warung sayurnya Bu Sri. Kita akan lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aduh, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Saya dari channel Imronse Bu. Iya. Karena banyak penontonnya yang menonton video warung Bu Sri ya. Buka 24 jam Bu ya. Jadi saya malam ini mau membuktikan benar nggak sih warungnya Bu Sri 24 jam buka ya, ternyata benar Bu ya. Iya. Oh gitu Bu. Ini baru pulang belanja Pak. Habis pulang belanja Bu ya? Iya. Wih. Masih segar-segar ya. Ya buat persiapan malam ini ya. Sampai besok pagi kali Bu ya? Ya. Menjelang. Oh gitu. Bu, jadi benar Bu ya? Ini buka 24 jam Bu ya? Iya Pak. Kalau misalnya Bu, saya malam-malam kan misalnya pengen goreng nasi, ya. Pengen masak gitu. Berarti tersedia di sini Bu ya? Iya, siap Pak, siap di gedor yang menjual bahan juga. Oh gitu, jadi ya. Kalaupun memang tutup juga masih siap di gedor gitu ya? 24 jam, benar-benar 24 jam Bu ya? Iya. Tapi kalau warungnya sendiri bukanya
memang selalu standby sampai pagi, iya, bukannya Bu? Membuka ya? Iya. Oh gitu Bu. Iya. Ini apa-apa aja yang ada ini Bu ya? Oh macam-macam Pak. Masih ada lengkap Bu ya? Busiem, terong, pare, sawi, kacang, miji, so macam-macam Pak, banyak. Oh iya, termasuk ikan, ikan pun ada, iya, Bu ya? Tuh ya teman-teman ya, pisang-pisangnya juga ada ya. Tuh ya bahannya ya. Oh bahannya. Ibu kalau untuk besok pagi, jadi belanjanya sudah belanja tadi, apa nanti malam belanja lagi Bu? Nanti pagi. Oh pagi subuh, belanja ya. Lagi, subuh ya Bu ya. Subuh oh belanja. Yang ini sekarang ini tadi habis sore tadi belanja untuk ya, malam belanja. Ini. Oh jam gitu belanja, Bu ya. Pasar Puri. Buka buat nyampe jam ntar malam. Ntar malam. Belanja lagi. Oh gitu, jadi ya. Besok pagi belanja lagi. Ya. Waduh, ibu-ibu ini memang sangat betul-betul sangat minus sekali ya. Iya. Berapa kira-kira Bu omsetnya Bu? Ya, kira-kira 500.000. Berapa? Ya, pokoknya setengah. Ya. Ya. Teman-teman ya, memang malam hari. Iya, habis. Berapa seberapa? Ada ikan apa Bu? Ada ikan Bu. Jadi kita nggak mau mengganggu dulu ya teman-teman ya, karena ada pembeli yang datang ya. Pulang Bu. Mana si cantik nggak ikut? Sama tetehmu. Teteh masak. Dibatalin orang PA. Gimana? Kita sampai nggak ngurus hari ini. Kok nggak jadi sih? Ntar dikurus siapa? Itu, anaknya Pak Agus. Kirain aja di blok B. Makanya tadi ada yang minta ngurus 3 orang. Udah lah dikerjain, dia udah telepon mulu. Kita bodoh, masa aset gitu. Moto game? Pau separoh. Kali separoh. Daun bawang? Daun bawang 2.000. Tempenya habis. Gak ada lagi kebanjiran pabriknya. Tempe sama sayur-sayuran gak ada mama itu. Cabe setan, goceng. Cabe setan. Cabe setan, goceng. Setan itu loh serem. Segini 100.000 ini. Apa itu cabai Bu ya? 100.000 segitu Bu ya? Ini Pak, sekilo. Aduh, sekilo 100.000 teman-teman. Ternyata mahal ya cabai ya, belum turun juga ya. Setan doang Bu. Ya, setan aja. Terserah, mau dikasih berapa, yang penting goceng. Bu, ya. Oh itu goceng Bu ya? Iya. Ini goceng. Oh, goceng ya segitu ya. Benar-benar mahal ya. Gas? Mali? Dia. Ibu apa? Teling bingung. Pegangan. Bapaknya itu doyan tempe nih. Tempenya enggak ada, tempenya enak ya. Karena tempenya juga lagi mahal ya. Iya. Kebanjiran lagi pabriknya. Pabriknya kebanjiran dan enggak ada sayuran, enggak ada, kosong pada ini kebanjiran semua. Sayurannya enggak jualan. Iya, lokasi pasarnya juga kan kebanjiran ya. Enggak jadi, Bu. Enggak ada yang bingung. Mana bingung pegangan? Bu Sri, kendala di jualan sayur ini apa sih Bu Sri? Ya dari modal Pak, kalau umpamanya ada modal gede pengen saya besarin gitu. Oh modalnya ya. Iya. Jadi modalnya berapa Bu nih modalnya ya? Bu? Modalnya yang selama ini berapa Ibu? Kemarin mah cuma 1 juta kemarin. Cuma 1 juta iya. Ya. Makanya belanjanya tuh setiap ini ada belanja-belanja berulang-ulang iya, Bu ya. Nggak bisa sekaligus ya karena modalnya. Modal, iya, ke dalam modalnya doang Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah, aku Mbak Sri. Ini berapa ya? Itu 28. 28. Oh yaudah. Ini kembali ya, kembali 2.000.
Udah, duduk dulu lah. Udah capek ya. Bu, kalau belanja sama siapa, Ibu? Sama suami. Oh, sama suami ya. Iya. Pakai apa, Bu? Pakai motor. Pakai motor ya. Jauh nggak, Bu, dari sini, Bu, ke tempat belanja? Jauh ya? Ke Pasar Puri, Pak. Oh, Pasar Puri. Cilongok. Cilongok, ya, Pasar Kemis ya. Iya. Jadi Ibu belanjanya pagi, terus sore belanja lagi gitu, Bu, ya? Ya, memang kalau modalnya ada mah enak, Bu, ya? Iya. Belanjanya sekaligus, ya? Iya. Jadi berhubungin sama modal, jadi kalau ada duit sore, langsung belanja lagi gitu, ya? Buat malam. Iya. Jadi besok pagi, belanja lagi buat siang, gitu, ya? Oke, terima kasih banyak, Bu, ya? Mudah-mudahan sukses, Bu, ya? Iya, Pak. Selalu sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam.